Oke, baiklah pemirsa, hari ini kita coba untuk makan itu obat, vitamin, ataupun suplemen alami dari Korea. Salah satunya itu adalah tara jus bawang merah, bawang bombay. Jadi ini dibikinnya itu direbus ya pakai mesin sehari dua hari, nggak tahu itu berapa lama, tapi ini itu sehatnya banget katanya, dan aku udah coba ini untuk diet juga. Oke, selama ini aku sebelum tidur aku minum ini enaknya disimpannya di kulkas biar seger, dan aku biasanya minum sebelum tidur dan sebelum berangkat kerja pagi-pagi ya. Oke, kita akan coba makan. Oke, kita buka ya. Ini cair ya, cair. Ini jus, benar-benar jus. Kita coba ya. Jujur ini baunya itu benar-benar bau bawang. Emang bawang sih. Aish, jatuh. Pure bawang. Benar-benar asli ini bawang yang direbus, diekstrak. Makanya ini sehat banget katanya. Tapi rasanya agak nyengak. Agak, oh, ke hidung ya ini. Kecium banget baunya. Bener-bener ini, oh, baunya wow. Langsung minum aja. Jadi ini bener-bener sehat banget. Ada gulanya, jadi kayak jus bawang aja sih, gimana rasanya? Kan bisa aku minum dua. Ini sehat banget ya kan, beneran ini mah. Kalau bagi pemirsa yang jalan-jalan ke Korea ataupun buat teman-teman yang ada di Korea yang kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai dari malam sampai pagi, aku anjurin untuk minum ini deh. Ini rasanya banyak. Ini bawang merah. Ada bawang bombay, anggur, apel, pir, anggur hijau. Oh, banyak banget. Pokoknya banyak banget. Dan hari ini aku review cuma ini doang. Karena ini untuk, katanya sih, bisa untuk nurunin berat badan. Dan bener, dari aku kemarin itu 71. Ya, 71 kilo. Gak banget kan? Dan sekarang itu aku udah ke 67. Aku minum ini udah 2 bulanan. 3 bulan. Minum ini sambil olahraga, tapi olahraga ringan, enggak cuma lari-lari di depan, enggak olahraga yang nge-gym atau bentuk-bentuk tubuh untuk pemanasan aja, tapi ini bener-bener dianjurin. Enak banget. Oh. Namanya juga obat. Gak ada yang enak. Ya, katanya sih kalau hidup itu harus makan yang pahit-pahit. Ya. Karena yang enak itu
Karena yang enak-enak itu yang dilarang. Apa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Katanya sih, kata Bang Oma lagunya itu. Makanya coba untuk makan-makan yang alami aja deh. Yaps. Tipsnya itu ngobrol-ngobrolnya belepotan. Malum pemirsa, sini udah larut. Sudah. Udah ngantuk ya. Cuma pengen review aja sih. Biar kita semuanya ngomong apa sih gua. Pokoknya ini bener-bener wow. Obat vitamin. Iya. Yeah. Kalau lesu lemes minum ini aja dicoba deh, beneran. Reviewnya ini enak banget cekin. Oke, gitu aja. Rekomendasi untuk yang mau liburan ke Korea selain ginseng merah ataupun apapun, coba ini deh. Ini bukan iklan. Aku enggak dibayar dari produk. Aku enggak dibayar dari produknya ini, dari orang-orang ini. Cuma aku rekomendasiin ini bener-bener enak. Ke badan maksudnya. Bukan rasanya. Tapi enak-enak, bener-bener enak ke badan. Oke, pemirsa. Itu aja. Dan tunggu video selanjutnya. Like, komen, dan bagiin deh. Ya. Selanjutnya aku akan coba untuk makan-makan yang lainnya. Jadi tunggu aja. Oke. Bye.